Ya. Itu ya Mas Heri ya. Yang mana sih atasnya? Iya ya. Atas kasih ya. Masalahnya kan ada customer mau isi kan, Mbak. Terus habis itu posisinya dia salah jalur. Dia di kan saya sama teman saya kan di solar. Habis itu saya fokus ke jalur sebelah, sedangkan teman saya yang sama pelaku itu di jalur sebelah itu. Terus habis itu teman saya nyuruh dia mundur kan, Pak, supaya platnya kelihatan CCTV biar standar SOP. Terus kan aku lihat, aku tanya sama temanku, itu tangkinya sebelah mana? Semisal diisi di situ kan selangnya nggak nyampe. Habis itu aku masih fokus sama mobil yang di jalur saya, Pak, ada 3 mobil. Terus temanku izin mau tutup pertalit di bagian depan kan karena mau itu ganti shift. Habis itu langsung dia nggak sabar, dia langsung ada apa kayak ngeluarin kata-kata kotor. Terus saya kan nggak tahu ditujukan ke siapa kan, aku masih fokus sama 3 mobil itu. Tiba-tiba dia pergi, terus dia pergi selang beberapa menit dia balik lagi terus langsung ngedorong itu. Dorong, dia bilang mau ketemu saya sama mandor saya. Terus saya ke kantor, saya nemuin mandor saya turun. Kemudian yang kedua kalinya dia mukul kepala saya, terus dia nahan leher saya supaya saya tunduk. Terus habis itu saya narik kerah baju dia, terus dipisah, dilarang. Berarti sempat melawan juga ya kemarin? Dipukul berapa kali kemarin? Yang pertama di dekat dispenser itu satu kali, di tangga ada satu kali lagi. Dipukul pakai di bagian mana? Tubuh? Di yang pertama sini, terus ada karena saya ada berlawanan narik kerahnya itu, terus di tangan di sini juga. Dipukul di bagian tangan? Lengan, sama ada di tangan. Ini tadi dilaporkan ke polisi atau gimana? Dilaporkan ke polisi. Terus dari pihak sampean sendiri gimana? Terima enggak? Kalau dibilang terima sih sebenarnya enggak, Pak, karena dia juga enggak ada itikad baik juga kayak minta maaf karena salah orang kan. Ya, ya. Berarti ini proses tetap lanjut atau gimana? Proses lanjutnya. Itu jadi debat. Mungkin niatnya mau diselesaikan di kantor. Akhirnya operator menemui saya ke saya waktu itu masih di atas, masih ada pekerjaan yang diselesaikan. Setelah di atas, kami turun berdua, kemudian operator turun lebih dulu. Dan di situ terjadi insiden saling pukul, atau saling adu mulut, akhirnya nggak dipukul. Di situ kita lerai, selesai, dan sudah itu tidak dilanjutkan. Akhirnya saya pisahkan, saya untuk konsumen tadi saya arahkan untuk pulang dan saya berikan, nanti saya selesaikan secara intern, nanti saya konfirmasi dulu. Akhirnya selesai, operator meneruskan pekerjaannya yaitu menyelesaikan setoran pekerjaannya dan konsumennya pulang. Ya, selesai itu. Jadi permasalahan intinya apa ini? Karena tidak terima? Permasalahan intinya mungkin karena salah paham. Salah pahamnya mungkin karena konsumen merasa diabaikan atau merasa mungkin nunggunya terlalu lama atau mungkin merasa aku tidak dilayani lebih dulu, karena kebetulan itu ada antrian 3 mobil yang ada, operator juga masih melayani, dan mungkin karena tidak sabar dan kesabaran yang mungkin disertai dengan mungkin jengkel dan sebagainya, saya juga kurang paham karena belum ada konfirmasi dari. Tapi sudah sesuai prosedur ya untuk pelayanan? Untuk pelayanan SOP-nya, kebetulan operator yang bersangkutan itu waktu itu kenapa kok belum melayani yang sebelumnya, karena masih menyelesaikan transaksi yang dia selesaikan dulu. Terus ini untuk diselesaikan di polisi atau enggak? Kalau untuk di polisi, kemarin saya juga secara pribadi kemarin ada dari keluarga
operator yang kesini minta izin biasanya mau dilaporkan ke polisian. Nanti saya secara manajemen juga mempersilakan karena itu adalah hak pribadi mereka masing-masing.